kalau jam makan siang nih aku habis meeting dan niat banget mau makan beet hot chicken di daerah Lokasari, Jakarta Barat ya, tempatnya di belakang Pasar Baru ya. Bener gak sih? Daerah situlah. Nah, aku mau cobain, ini lagi viral karena ayamnya tuh ayam Korea. Tahu sendiri kan kalau aku suka banget sama drakor. Opa, semoga aku ketemu Opa ya. Kita OTW, ntar lagi nyampe kita cobain ayamnya. Let's go! Jalan sebelah Domino dan dia satu building sama si Red Dog. Yuk kita intip menunya apa aja. Kita beli semuanya aja, semua jenis ya. Kita biar bisa cobain. Terus sama tteokbokki. Karena di sini barengan sama Red Dog, jadi ada tteokbokki kan? Ada tteokbokki. Mana tteokbokkinya? Nih. Ada tteokbokkinya juga guys, karena dia satu. Terus juga ada Korean snack-nya. Oh, I miss Korea. Aduh, pas banget deh. Oke, karena kita kepo, kita mau pesan semua nih mbak. Mala, so cheese, ganjang, hot spicy, yang yum sama crispy. Plus, karena di sini banyak banget menu Korea, pastinya aku mau coba tteokbokki. Bedanya roast, moza, sama original apa? Original aja, original. Karena rasa saya tuh rasanya tak pernah sama. Mbak opanya mana? Aku mau ketemu opanya. Masih di Korea? Ya, masih di Jawa, pasti di kantor. Jujur banget. Yes, itu pesanan aku berapa? Oke, karena aku mau review nih, jadi aku order semua. Jadi kita mau cobain satu-satu ratingnya, rasanya bagaimana. Ya kan? Nih lihat penampakannya, bikin ngiler. Ini dia penampakan. Ini yang pedas medium roast sama ini. Ini yang original. Ini yang roast tuh. Ooh. Kalau yang sudah pernah nyobain Red Doors tahu ya. Kebetulan aku juga salah satu fansnya sih. Jadi tahu rasa tteokbokkinya ini yang pedes nih. Gimana rasanya? Pedes. Pedes tuh ada. Tapi ingat kayak tahu Korea. Tteokbokki yang terenak tuh ya. Dingin-dingin salju. Aduh. Makanya tteokbokki ngelihatnya opa ganteng itu baru nikmat. Ini ngeliatnya? Ini opa juga. Lumayan. Nah ini yang medium roast nih. Rasanya ya yang kau suka creamy-creamy ya. Minumnya Americano. Ini orang Korea banget.
kalau ngomongin tteokbokki ya dibandingin restoran Korea lain 7 lah. Malah sejut, rasanya kayak ada bumbu-bumbu ketumbar. Terus juga disini dikasih juga saus honey mustard, mala mayo, terus juga ada herb ranch, dia kasih saus sambal, cheese tuh, mustard, ini apa nih? Secret mayo. Apa? Secret admire mah aku. Saus. Tapi aku nyobain yang ayamnya dulu. Ini kita nyobain nyangnyong, karena dia biar gak mau nyong, sharing dulu ya. Nyobain nyangnyong, kamu nyobain yang lain juga boleh. Enak. Ah, parah lu. Mbak, gak jual soju? Gak boleh minum soju juga mbak aku mbak. Iya. Masih terang soalnya. Canda. Ini manis. Oh, alhamdulillah. Ada lampunya. Mbak, gak boleh bawa soju dari luar. Serius amat mbak jawabnya. Yang nyong. Ini manis. Ambil. Bro, aman bro. Ini enak. Ini ada manisnya. Kalau tadi si mala itu cobain deh. Dia bumbunya kencang banget. Dia hobinya mala-mala. Itu lu mala-mala. Ini asli Korea ya. Asli Korea itunya resepnya. Oke, aku udah nyobain 4. Tinggal yang keju sama original. Keju sama crispy itu biasa lah. Keju tapi oke lah. Aku ada partner guys, namanya Cucu. Papa. Yang 6 star. Dia kejunya gitu ya guys. Nice best to Moscow. Mak, ini cuma ada di sini. Iya, kalayaknya baru di sini aja. Boleh mau bikin di Bintaro nggak mbak? Bagi nama telepon nontonnya dong mbak. Okay, serius? Pasti laku mbak. Pasti laku. Tinggal nama telepon, aku tinggal nama telepon ya, kasih ke nontonnya. Oke, jumlahnya overall berapa? Aku sih suka ya. 8 8,5. Aku juga tau 8 lagi. Oke, ini alamatnya. Jangan salah ya, masuknya patokannya Domino's. Satu building sama Red Dog. Masuk Red Dog, bukan Red Dog. Oke, aku proof guys. Ini enak banget. Dan itu makanan. Ini makanan pedas. Tteokbokkinya juga. Enak. Pokoknya bro, Endol harus coba. Gak sia-sia jauh-jauh kesini. Aku akan datang lagi bersama kawan-kawanku yang mental-mental. Kita lanjut review makanan selanjutnya. Bye.